langsung meracik saja. Untuk bahan yang pertama kita punya deho, itu saat di eceran 7000, kalau di gram 50 gram ya sudah. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat. Untuk mancing siang ataupun mancing malam insya Allah tetap netel. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen dan juga subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Umpan ini murni tanpa esen. Kali ini saya akan main paket lomba tiket murah-murah saja, tiket 70.000 dan 1 kilo per lampa. Untuk bahan selanjutnya kita mempunyai mugi jagung bakar, itu harganya 500 rupiah, kita gunakan 2 bungkus sebagai aroma wanginya ya sobat, sekaligus penambah gurih. Target kali ini kita target mancing ikan rame ya sobat ya. Allah, untuk mancing siang ataupun mancing malam gas ke. Untuk bahannya selanjutnya kita punya satu bungkus santan, untuk mereknya bebas ya, kita gunakan semua satu bungkus. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur ya sobat. Ini aromanya sudah wangi, amis, wangi dan gurih ya sobat. Untuk bahan selanjutnya kita punya satu bungkus kinoi tawar ya sobat, yang mereknya bebas. Kita gunakan semua satu bungkus. Jadi umpan ini murni tanpa esen ya sobat. Jadi takarannya untuk satu bungkus kinoi dengan satu bungkus santan kare itu udah pas ya. Jadi kita perlu gunakan atau perlu ditambahkan air lagi ya sobatnya. Untuk setiap mancing targetnya jangan-jangan target juara ya sobatnya. Targetnya umpan dimakan dulu. Kalau umpan sudah dimakan pasti ada kesempatan untuk menjadi juara ya sobat. Jadi kalau kita targetnya juara itu jadi beban pikiran, tidak tenang, tegang. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya umpan kerapu salmon ya sobat, itu harganya murah 5.000 rupiah. Kalau di tempat sobat tidak ada kerapu salmon, gunakan bondon juga bisa ya sobatnya. Atau bahan dasaran yang umpannya udah amisan ya, amis bahan dasar umpannya yang amis juga bisa, mereknya bebas ya sobat ya. Untuk penggunaan kroto bebas, lebih banyak lebih bagus lagi ya. Kalau mau targetnya ikan wabun, kurangi saja takaran DO-nya ya sobat. Itu kalau 50 gram kurang lebihnya 2 sendok makan. Usahakan kalau mau menggunakan kroto, krotonya kita rendam dulu dengan air panas ya sobat, agar tidak mudah basi. Dan untuk bahan yang terakhir kita punya kroto ya sobat ya. Cuman krotonya kita sudah direndam air panas dulu ya. Penggunaan kroto bebas, lebih banyak lebih bagus. Oke sobat, media sudah kita siap gunakan ya sobat.
Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ayo Pak Ceng, ngapa tengnya sama? Oh, udah langsung lupak kali. Makan di luar, oi. Yeah.